Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله أجمعين والحمد لله رب الكلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي فيا سر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sadaqallahul Azim. Tabtila Tawila Wagila Milan-lan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang bersorban, wahai orang yang berkerudung. Kalau cowok bersorban, kalau cewek berkerudung. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang bersorban, bersorbankan keilmuan. Tatkala itu ini dikhususkan kepada Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Jadi maknanya, ya ayyuhal muzammil,
Wahai orang yang bersurban dengan surban kenabian, dengan surban kerasulan. Kalau sekarang para ulama, para alim, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang bersurban dengan keilmuan, yang hikmah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang bersurban dengan hikmah. Kum, bangkit, bangkitkan kesadaran kalian. Al-lail, di waktu malam. Jadi kesadaran kita, siapalah diri ini, harus kita bangkitkan. Harus kita sadarkan bahwa kita ini adalah Abdullah, hambanya Allah, hambanya Allah. Tugasnya hanya patuh, taat kepada Allah, kepada Allah. Kum, sadar, bangkit. Al-lail, di waktu malam. Jadi bangkitnya, disadarinya pada waktu malam. Apa yang harus kita sadari? Nanti jawabannya. Illa qalila, kecuali sedikit, kecuali sebentar. Jadi waktu malamnya itu untuk kum, untuk sadar, untuk bangkit, menyadarkan diri ini hanya sebentar di malam hari itu. Sebentarnya seperti apa? Nisfahu, separuh malam. Separuh malam, kalau malamnya itu jam 7 sampai subuh, berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam. Jadi kurang lebih 4 setengah. Nisfahu, separuh malam, berarti kurang lebih 4 jam setengah. Awingkus minhu, atau lebih kurang dari itu. Qalilan, lebih sedikit. Kurangnya sedikit daripada itu. Berapa? Kalau tadi 4 setengah, ya 2 jam setengah lah, atau 1 jam lah. Sedikitnya 1 jam untuk membangkitkan kesadaran kita di malam hari. Auzid alai, atau lebih dari itu, lebih dari 1 jam itu, tergantung permasalahan kita yang harus kita selesaikan. Warattilil Quran, dan membaca Al-Quran tartila, secara tartil, secara pelan, secara jelas. Makhrajul hurufnya harus benar. Tajwidnya harus benar. Qalqalahnya harus benar. Tartila, panjang pendeknya harus benar. Tartila, harus jelas. Jadi kita bangkit, kesadaran kita dibangkitkan di waktu malam hanya sebentar. Qalil, sedikit, atau sebentar, sedikit sekali. Gak apa-apa sedikit, asalkan istiqomah, asalkan berkualitas amal perbuatan kita. Itu jauh lebih dicintai oleh Allah. Ahabbul a'mali ilallah atwamuha wa inqalla. Amal kebaikan yang dicintai oleh Allah adalah yang istiqomah, yang berkualitas, walaupun itu sedikit. Paham ya? Walaupun sedikit, tapi istiqomah. Walaupun sedikit, tapi berkualitas. Apanya? Sholatnya. Apanya? Puasanya. Apanya? Zikirnya. Apanya? Zakatnya. Apanya? Hajinya. Semua harus berkualitas. Gak apa-apa sedikit, tapi berkualitas. Gak apa-apa sedikit, tapi istiqomah. Itu jauh lebih dicintai Allah. Ketimbang banyak, tapi jarang. Ketimbang banyak, tapi tidak berkualitas. Warattilil Quran tartila, dipergunakan
malam yang sedikit itu, yang hanya 1 jam itu, yang hanya 2 jam setengah itu, yang hanya 4 jam setengah itu, untuk apa? Warattilil Qur'an, dipergunakan untuk membaca Al-Qur'an tartila secara pelan-pelan dan jelas. Benar, makhrajul hurufnya benar, tajwidnya benar. Makanya harus ngaji dan belajar, terus belajar. Minallah, minal mahdi ilal lahdi. Jadi belajar itu, menuntut ilmu itu, talibul ilmu itu, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan ibu sampai masuk ke liang lahat. Warattilil Qur'an tartila, dan harus dipergunakan malam yang sedikit itu, yang sebentar itu, dipergunakan untuk membaca Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Adalah kitab kita. Maksudnya apa? Harus kita bisa membaca kitab kita sendiri. Iqra' kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Yang harus dibaca, yang harus diikro adalah kitab-kitab kita. Kitab kita itu apa? Introspeksi diri, perbuatan kita, mulai dari kita bangun di pagi hari sampai datangnya malam, yaitu mau kita tidur, kita mau tidur, kita harus bisa introspeksi di diri, harus bisa membaca itu. Tuh, tadi pagi aku bermaksiat. Oh, tadi pagi aku berbohong. Oh, tadi pagi aku mengatain orang dengan kasar. Oh, tadi pagi aku menyakitin orang. Oh, tadi pagi aku bohongin orang. Harus bisa dibaca kitab kita itu secara jelas. Harus teliti. Oh ya, tadi pagi aku nyolong. Oh, tadi siang aku marin orang tanpa sebab. Oh, tadi sore aku dolim sama teman kantor, sama teman sekolah, sama teman kampus, sama teman pondok. Aku dolim tadi. Kenapa kok dolim? Aku sembunyikan sandalnya. Misalkan. Harus diingat, harus diintrospeksi diri secara jelas. Inna, dan sesungguhnya kami, kata Allah, sanulki, akan menganugerahkan, akan memberikan alaikah kepada engkau, ya Muhammad, ya orang yang alim, ya orang yang punya hikmah, kaulan thaqilah, perkataan yang sangat berat, perkataan yang berkualitas, yaitu wahyu. Kalau yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Yuna Muhammad dikatakan wahyu. Kalau yang diberikan kepada penerusnya dikatakan karomah. Kaulan takila, perkataan yang berkualitas, perkataan yang berat. Jadi wahyu itu, Quran itu sangat berat. Apa yang sangat berat? Perkataannya, isinya berat. Seandainya ditaruh ke gunung, gunung pasti hancur. Ya, gak akan sanggup gunung itu menerima amanah berupa Al-Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Gak akan sanggup gunung itu menerima amanah Al-Qur'an, pastinya gunung itu akan hancur karena takut, gak sanggup menerima amanah dari Allah berupa Al-Qur'an. Jadi kalau orang yang diberi amanah oleh Allah, diberi petunjuk hatinya oleh Allah, beriman dia kepada Allah, bertakwa dia kepada Allah, pastinya kaulan thaqila, perkataannya yang berkualitas, yang bermanfaat, yang penuh barokah. Enggak akan perkataannya itu yang jelek, yang tidak bermanfaat. Pastinya perkataannya itu
mengandung sakila, berkuah, berkualitas. Inna sesungguhnya nasi'atal lail, permulaan malam. Permulaan malam itu kapan sih? Dikatakan malam itu kapan sih? Tatkala mega merah di ufuk barat sudah hilang, udah petang, udah gelap. Waktu apa itu? Waktu Isya. Kalau maghrib masih ada mega merah di ufuk barat. Tapi kalau udah petang, pet, itu udah masuk waktu Isya, udah hilang mega merah di baratnya. Hiya asaddu wat'an, itulah waktu asaddu, sangat wat'an, cocok, sangat pas bagi otak kita, bagi pikiran kita, bagi hati kita, bagi jiwa kita. Waktu malam itu sangat cocok untuk menguatkan jiwa kita. Jadi habis Isya itulah waktu yang sangat pas, sangat cocok untuk kita introspeksi di diri kita. Wa aqwa muqila, dan lebih kekeh, lebih kuat dalam perkataannya, membekas di dalam hatinya. Lebih pas, lebih jelas. Karena tenang waktu malam itu. Waktu malam itu melambangkan kesunyian, kedamaian. Jadi pas untuk introspeksi di diri, untuk menenangkan akal kita, untuk menenteramkan jiwa kita, untuk menguatkan jiwa kita, untuk menguatkan kualitas dari perkataan kita. Jadi enggak sembarangan kalau sudah kita melaksanakan itu, menyadarkan diri kita di malam hari, enggak sembarangan bisa introspeksi. Jadi enggak sembarangan lagi untuk berkata-kata yang tidak bermanfaat. Pastinya perkataannya menguatkan kepada perkataan yang berkualitas, yang bermanfaat. Inna sesungguhnya lakah bagi engkau ya Muhammad, wahai orang-orang umat Kanjeng Nabiuna Muhammad, finnahar, di waktu siang, sabahan, pastilah anda semua sibuk. Kalau di waktu siang itu sibuk towila yang sangat panjang. Jadi jam 6 pagi udah berangkat kerja ya. Habis subuh, habis sholat subuh jam 5 kadang ada yang berangkat kerja. Nanti pulangnya maghrib, pulangnya jam 5 sore. Panjang waktunya ya. Lebih panjang waktu siang ketimbang malam ya. Panjangnya dipergunakan untuk apa? Sabahan, untuk kesibukan, untuk mencari nafkah, untuk bekerja, untuk berkuliah, untuk sekolah, untuk menuntut ilmu, untuk bekerja. Sangat panjang waktunya. Namun ingat, walaupun kalian itu kuliah, sekolah, mondok, bekerja, jangan lupa wazkurisma rabbika, dan jangan lupa harus tetap berzikir, menyebut nama Allah. Watabattal, dan jangan sampai putus, harus tetap nyambung ilahi kepada Allah. Tabtila, dengan sambungan yang kuat dari dalam hati. Jadi kalau berzikir itu zikirnya harus berkualitas. Kalau sudah pekerjaannya sampean dibarengi dengan selalu ingat kepada Allah, pastinya pekerjaannya barokah, enggak akan sampean curang, enggak akan sampean malas-malasan, mondoknya juga enggak males, sekolahnya juga enggak males. Bekerjanya juga enggak males, kenceng, sergap, karena ingat sama Allah. Kalau ingat sama Allah berarti kita sedang diawasi oleh Allah. Apapun aktivitas kita, pekerjaan kita, kelakuan kita, pembicaraan kita pun
diawasi oleh Allah. Siapa Allah itu? Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Dialah Tuhan timur dan Tuhan barat, yang menguasai timur dan menguasai barat. Maksudnya timur dan barat ini apa? Berkaitan dengan waktu. Masyriq itu setelah subuh atau waktu subuh. Masyriq subuh, maghrib waktu maghrib. Jadi Allah yang mengatur tatkala sampean bekerja itu, tatkala Allah juga yang mengatur, yang mengawasi tatkala sampean beraktivitas di waktu pagi sampai waktu petangnya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah, kecuali Allah. Tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah. Tidak ada yang patut kita taati kecuali Allah. Tidak ada yang patut kita cintai kecuali Allah. Fattahidhu wakila, maka jadikan Allah itu wakila, wakil kita. Semua aktivitas, semua perbuatan, semua kelakuan kita, usaha kita, ikhtiar kita, itu kita pasrahkan kepada Allah, kepada Allah. Wa tawakkal 'alallah, pasrahkan semua kepada Allah. Sebelum kita pasrahkan semua pada Allah, ikhtiar kita harus betul-betul sungguh-sungguh. Pekerjaan kita, belajar kita harus sungguh-sungguh. Habis itu ibadah kita juga harus sungguh-sungguh. Doa kita juga harus sungguh-sungguh. Baru kita pasrahkan kepada Allah, kepada Allah sebagai wakil kita. Apa maknanya? Semua aktivitas kita harus berkualitas. Sholat kita harus berkualitas. Ibadah kita harus berkualitas. Doa kita juga harus berkualitas. Baru kemudian kita pasrahkan semua kepada Allah. Paham? Jadi harus berkualitas. Ibadah kita harus berkualitas. Ibadahnya berkualitas, pekerjaannya berkualitas, pembicaraannya berkualitas. Pastinya imannya, takwanya pastinya berkualitas. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin.